Dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak tengok 5 tradisi ataupun 5 kebiasaan pelik yang berlaku dalam dunia bola sepak. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, hari ini kita nak sembang pasal 5 kebiasaan ataupun tradisi yang pelik dalam bola sepak. UCL review kita akan review esok insyaAllah, sekali dengan Arsenal lawan dengan Man City esok. Dan macam kita tahu, dekat dalam dunia bola sepak, macam-macam kepercayaan telah terjadi. Hal ini adalah disebabkan mereka ni nak memenangi perlawanan. So, bila mereka buat something, benda tu berjaya, so mereka akan membuatkan tu sebagai kepercayaan mereka lah. Dan tak mau cakap banyak, kita tengok yang pertama dulu. Yang pertama adalah tim bola sepak National Francis. Pasukan bola sepak Perancis telah memenangi 2 kali Piala Dunia. Daripada semua total kejohanan, mereka berjaya menjuarai 2 Piala Dunia, iaitu Piala Dunia pada 1998 dan juga 20 tahun kemudian, iaitu pada Piala Dunia 2018. Dan satu fakta tambahan, mereka ni hampir-hampir menjadi juara pada 4 tahun kemudian tapi digagalkan oleh Argentina. Dan dalam dua-dua kejuaraan ni, mereka ni ada satu benda pelik tau mereka buat, iaitu kebiasaan pelik sebelum perlawanan. Dan waktu ni, salah satu pelatih Perancis yang terkenal, Laurent Blanc, telah membuat satu ritual pelik sebelum perlawanan, iaitu dia ni akan mencium kepala Fabien Barthez, iaitu goalkeeper pasukan Perancis time tu. Malah dia bukan buat seorang je, dia ajak member-member semua sekali pergi cium kepala Fabien Barthez. Boleh kata satu tim semua cium kepala Fabien Barthez sebelum start game. Benda ni pelik jugalah. Nasib baiklah aku tak ada dalam pasukan Perancis tu, tidak kepala aku pun kena cium juga. Tapi tu lah, Lani tak botak sangat ada rambut. Dan 20 tahun kemudian, pada Piala Dunia 2018, pasukan Perancis sekali lagi ada kebiasaan pelik sebelum perlawanan, di mana mereka ni akan memegang misai play defender mereka, iaitu Adil Rami, sebelum setiap perlawanan. Yang mana mereka kata benda tu membawa tuah kepada mereka lah. Tapi kebanyakan player mereka bagi tahu, mereka ni tak percaya pun kepada kepercayaan tu. Mereka ni just buat suka-suka je. Tapi tu lah, 2 kali mereka buat kepercayaan pelik ni, dan 2 kali mereka berjaya menjadi juara Piala Dunia. So kita tengok yang kedua pula. Yang kedua adalah ambil gambar secara berterabur. Sebelum start perlawanan kan, setiap pasukan ni akan diminta untuk ambil gambar sebagai satu pasukan lah. Dan kebiasaannya pasukan tu kan ada 11 pemain, 5 pemain akan duduk depan dan 6 pemain lain akan berdiri dekat belakang. Dan itulah kebiasaan normal kalau ambil gambar dalam dunia bola sepak. Tapi berbeza pula untuk pasukan Wales. Pasukan bola sepak kebangsaan Wales, mereka ni ada kebiasaan pelik, iaitu mereka ni akan ambil gambar secara tak teratur. Di mana kadang-kadang ada 3 orang player je berdiri, hal lain lebih semua pergi duduk. Dan tradisi ini baru jadi mulakan, iaitu pada tahun 2016 dulu, iaitu waktu tu Euro 2016. Yang mana waktu tu kita tahu pasukan Wales ni dapat melayakkan diri sampai ke separuh akhir. Tapi tu lah, mereka kalah dengan pasukan Portugal. Sebelum tu, player pasukan Wales, Joe Lately, bagi tahu yang sebenarnya mereka ambil gambar mula-mula tu adalah tak sengaja. Maksudnya tersilap lah ambil gambar. Tapi bila mereka ambil gambar macam tu, mereka rasa macam luck pula. Dan mereka rasa seronok pula bila buat benda macam tu. So, mereka teruskan kebiasaan macam tu. Dan ada satu perlawanan bola sepak pada tahun 2021, waktu tu pasukan Wales lawan dengan Denmark. Dalam perlawanan tu pun pasukan Wales ambil gambar dengan macam tu, dan mereka kalah 4-0 dalam game tu. So, adalah beberapa fan bagi tahu bila mereka ambil gambar macam tu membuatkan mereka kalah. Itulah bila menang kata luck, bila kalah kata macam tu pula. Padahal benda tu tak ada apa pun. Dan adalah netizen-netizen yang ada OCD. OCD ni maksudnya Obsessive Compulsive Disorder, yang mana orang tu tak boleh tengok benda yang tak tersusun lah. Dan macam apa tahu pasukan Wales selalu ambil gambar terabuk, dan ada netizen yang ada masalah OCD ni, dia pun bagi tahu dia pun tak boleh tengok pasukan Wales ambil gambar macam tu. Itulah jadi geram pula kan tengok tak cantik gambar macam tu. Dan ketiga adalah Pelé daripada pasukan Brazil. Macam kita tahu, Pelé adalah salah satu legenda bola sepak terbaik dalam bola sepak, dan Pelé pun tak terkecuali dengan tradisi ataupun kebiasaan pelik dalam dunia bola sepak. Pele ni dia ada satu kebiasaan dia tau. Dia selalu pakai baju yang sama dalam setiap perlawanan, di mana dia rasa baju tu bawa tuah. Dan tiba-tiba pada pertengahan 1960-an, Pele ni telah mengalami penjatuhan prestasi, di mana dia tak boleh skor gol banyak macam biasa lah. Dan Pele pun fikir akan, ish, pasal apa aku tak boleh perform ni macam biasa kan? Lepas tu dia teringat balik, baju yang selalu dia pakai tu, sebelum tu telah diberikan kepada seorang fan yang meminta baju dia. So dia sebagai player bola sepak yang murah hati, dia bagilah baju dia dekat player bola sepak tu. Tapi dia rasa sebab dia bagi baju tu, dia pakai baju lain, membuatkan bad luck dekat dia. Dan Pele ni pun rasa macam, ish, aku kena cari balik baju tu, aku nak balik baju tu. Dia sampai upah detektif tau nak cari baju dia tu balik. Dan seminggu kemudian memang jumpa balik baju tu, dapat dekat dia, dia pakai dan dia perform balik macam biasa. Tapi lama-lama lepas tu baru dia tahu detektif tu boleh kata makan kari banyak lah, banyak sembang kari dengan dia.
Rupa-rupanya baju yang detektif jumpa tu bukanlah baju yang dia cari. Baju yang diberikan kepada Pelai tu adalah baju pada minggu lepas. Kan minggu lepas tu Pelai pakai baju tu. So dia rasa macam tak ada luck, dia nak buang lah kan. Ha, detektif ambil baju tu, bagi dekat dia. Kata ni lah baju yang cari tu. Padahal baju tu lah yang ada buang. So benda tu menunjukkan lah yang Pelai ni sebenarnya dia ni kehilangan kepercayaan diri je. Tapi dia perform balik lah lepas tu bersama pasukan Brazil dan juga pasukan Santos. Yang seterusnya adalah cukur rambut di Amerika Selatan. Hampa biasa tak kalau pergi sekolah ke, biasa lagi-lagi lah budak-budak masuk asrama, mestilah ada minggu orientasi kan. Lagi-lagi kalau kita junior-junior ni waktu form 1, form 2 ni, sini-sini mestilah akan suruh buat something untuk rapat dengan sini-sini dekat atas. Antaranya adalah minta tanda tangan dekat sini, untuk dapatkan tanda tangan tu kadang-kadang kena menyanyi lah, kena menari lah, macam-macam lah. Dan ni bagi aku bukanlah benda yang membuli selagi tak merosakkan fizikal budak tu. Dan kalau dalam dunia asrama pun ada macam ni, dalam dunia bola sepak mestilah ada juga. Dekat England, mereka ni ada kebiasaan kalau player muda yang baru masuk dalam tim, mereka ni akan kena menyanyi dalam satu tim tu. Maksudnya satu tim tu berkumpul, dia kena berdiri, dia kena nyanyi seorang-seorang. Macam dekat Juventus pun kita boleh nampak player baru akan disuruh untuk berdiri atas kerusi dan nyanyi dalam satu penyumpaan tim mereka. Tapi dekat England, dekat Itali boleh kata biasa lagi lah. Dekat Amerika Selatan, dekat belah-belah Mexico, entahlah, pok-pok tu memang gila sikit. So apa mereka buat dekat play-play muda? Play-play muda ni waktu first time mereka main dekat tim, kepala mereka ni akan dicukur oleh rakan sepasukan mereka, iaitu pemain-pemain senior kat situ lah. Bukan pemain senior lah, satu pasukan semua cukur kepala mereka. Dan mereka bebas nak buat corak macam mana pun dekat kepala player tu. Dan yang paling menarik, pemain tu kena tahan dan kena mempamerkan rambut tu dekat khalayak ramai. Contoh, ada anak kepada Diego Simeone iaitu Giovanni Simeone, lah ni main dekat Itali. Dulu waktu dia main dekat River Plate, dia pun tak terkecuali dengan tradisi ni, di mana dia kena cukur kepala. Dan gaya rambut dia adalah salah satu gaya rambut yang paling pelik lah dekat situ. Tak apa lah kan, kita tak boleh nak kata apa lah, tu tradisi dia apa, janji dia apa, bahagia je lah. Dan yang terakhir, tradisi goalkeeper Argentina yang kencing dekat atas padang. Sergio Goycochea, iaitu goalkeeper pasukan Argentina dalam era 1990-an. Dan benda ni berlaku pada Piala Dunia 1990. Dan Goycochea sendiri mendedahkan benda ni pada tahun 2007 dekat Guardian. Goycochea bagi tahu, dalam game tak kira lah macam mana pun, han tak boleh tinggalkan padang. Tu adalah peraturan. Dan ketika waktu quarter final, waktu tu pasukan Argentina berhadapan dengan pasukan Yugoslavia. Waktu tu member nak terkencing, Mat. Member tahan, tapi tak boleh nak buat macam mana lah kan. Dia manusia, dia kena kencing. Tapi tak boleh nak tinggalkan padang ni, tengah-tengah game. Lelah kali, dia lepas je dekat situ. Basuh aku tak tahu lah macam mana, mungkin dia biang aja. Tapi yang menarik, selepas dia kencing tu, performance dia memang baik gila dalam game tu. Banyak buat save dan Argentina berjaya melarikan diri ke semi-final. Dan dalam semi-final pun, pasukan Argentina lawan dengan pasukan Itali. Itali macam kita tahulah, pasukan gergasi bola sepak daripada Eropah. Waktu tu Argentina lawan dengan pasukan Itali, terpaksa diheretkan masa sampai ke penalti. Dan Sergio Goycochea ni, dia rasa macam, lawan dengan Yugoslavia, aku kencing jadi luck. Aku try lah kat Itali ni, kencing juga. Sebelum penalti shoot out, Sergio Goycochea ni dia kencing dekat atas padang. Dan sekali lagi, dia menampilkan penampilan yang cukup hebat, save dua penalti crucial untuk membawa Argentina marah ke final Piala Dunia. Tapi sayang, final tak tahulah dia lupa kencing ke apa. Dia kalah dengan pasukan West German ataupun Jerman Barat dengan keputusan 1-0. Dan Sergio Goycochea bagi tahu, sejak dia menampilkan performa yang hebat waktu semifinal lawan Itali tu, waktu nak ambil penalti, setiap kali kalau ada penalti shootout, dia ni akan kencing dulu kat atas padang. Tapi bagi aku, Sergio Goycochea ni kencing kat atas padang tak apa lagi lah, daripada ada setengah kita yang kencing member, pinjam hutang tak bayar-bayar. Siapa yang pinjam hutang tak bayar tu, rekod video ni hambur kat story hang. Bagi dia merasa sikit. Takpun hasil kat dia terus, dah lah banyak merepek pulak kan. So tu lah 5 tradisi ataupun kebiasaan yang pelik yang berlaku dalam dunia bola sepak. Dan kalau hampa ada apa-apa lagi tajuk yang hampa rasa menarik untuk di cover dalam tajuk Pala Bola Misteri, hampa boleh tulis komen kat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.